Jadi tiga hal yang guyonannya jadi, seriusnya jadi nikah, tolak, sama rujuk. Itu main-mainnya jadi, seriusnya jadi. Itu. Jadi makanya jangan dimain-mainin. Makanya lucu. Ada orang kadang sering nanya, nih ini kan suami tuh ngomong cerai, cuma suami tuh waktu ngomong lagi emosi. Ya iyalah, di mana-mana orang cerai lagi emosi. Masa lagi mesra-mesraan, peluk-pelukan langsung kamu aku cerai? Kan gak mungkin. Gendeng lah Bu ya. Di mana-mana ngomong cerai itu pasti emosi. Ya tetap jatuh kalau memang kalimatnya talak atau cerai. Tapi kalau ngomong udah pisahan, udah deh kita pisahan aja. Loh, kalau itu masih harus ditanya. Suami pas ngomong-ngomong gitu tuh maksudnya apa? Enggak, biar kamu pulang dulu ke mbokmu, bosan aku lihatnya gitu misalnya. Biar gak emosi gitu. Ya sudah, suruh pulang dulu, pisahan, bukan bercerai. Tapi kalau sudah kalimatnya talak, cerai, sudah harga mati, langsung jatuh itu.